أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Surah Asy-Syarah yang kita dengarkan tadi salah satu surah dari surah Al-Quran yang sangat agung kandungan dan maknanya, sebagaimana seluruh Al-Quran Al-Karim adalah sangat agung dan sangat mendalam kandungan dan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Di dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berbagai nikmat-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini keterkaitan antara surah ini dan surah sebelumnya, surah Ad-Duha. Karena di surah Ad-Duha juga disebutkan sejumlah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, penyebutan nikmat bahwa sungguh wahai Muhammad kami telah melapangkan dadamu. Dilapangkan dada beliau, diluaskan dada itu sehingga penuh dengan ketenangan, penuh dengan keilmuan, penuh dengan pengetahuan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilapangkannya dada seorang hamba adalah sebuah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang patut disyukuri
cukuplah hal yang menunjukkan besarnya nikmat ini. Allah mengingatkan kepada nabinya, alam nashrah laka sadarak, bukankah kami telah lapangkan dada engkau. Dan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang rasul, dan beliau tahu bahwa ini adalah sebuah tugas yang sangat berat dan memerlukan kekuatan, maka beliau pun bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala permohonan-permohonannya yang disebutkan dalam surah Taha. Di antara permohonan beliau, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yarabku lapangkanlah dadaku, sebab ini adalah nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat diperlukan di dalam kehidupan, apalagi beliau yang diberi tugas sebagai seorang rasul. Rabbi syrah li sadri wa yarabku lapangkanlah dadaku wa yassir li amri, dan mudahkanlah perkaraku. Sampai akhir doa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka dilapangkannya dada seorang hamba itu adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat berharga. Siapa yang mendapatkan kelapangan dada ini, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Dan siapa yang kurang di dalamnya, maka hendaknya dia menempuh sebab-sebab yang melapangkan dadanya, hal-hal yang bisa menyebabkan dada ia bersinar dan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, luas dan lapang menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari ayat ini, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan sejumlah perkara yang dengannya lah dada seorang hamba menjadi lapang dan lebih bersinar. Beliau menyebutkan sejumlah hal, dan diantara perkara-perkara yang melapangkan dada seorang hamba, yang pertama adalah dia masuk ke dalam Islam dengan keislaman yang benar, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah. Al-istislamu lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat dengan ketaatan kepadanya, terikat dengan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini mana Islam. Dan Allah telah menjadikan keberadaan seorang hamba di atas keislaman itu adalah hal yang melapangkan hati dan melapangkan dadanya. Allah firman, "Apa man syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi." Bukankah siapa yang kami lapangkan dadanya di atas keislaman, maka sungguh dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Allah terangkan dia berada di atas
cahaya dari Rabbnya. Seorang yang berislam dengan keislaman yang benar, yang mengimani seluruh makna keislaman tersebut dan mengamalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah hendaki dadanya dilapangkan, maka ia diberi petunjuk kepada keislaman yang benar, keimanan yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu ila as-sama'. Kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun." Siapa yang Allah hendaki padanya hidayah, siapa yang Allah hendaki dia mendapat petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendaki dia disesatkan, maka Allah akan membuat dadanya itu sempit, susah, seakan-akan dia mendaki langit yang tinggi. Demikianlah Allah jadikan kehinaan itu bagi orang yang tidak beriman. Iya. Maka hal yang sangat melapangkan hati seorang hamba, menenteramkannya, apabila ia memurnikan ibadahnya kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan meninggalkan segala ketergantungan, segala keterkaitan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama yang melapangkan dada hati seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah ia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang di atas hidayah. Sebab siapa yang berada di atas hidayah, ia mengikuti adzikra Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tempatkan dia di dalam kelapangan, di dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Allah firman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin untuknya untuk dibahagiakan, dilapangkan kehidupannya, dia disentuh oleh kesesatan dan kesengsaraan. Itulah bagi siapa yang mengikuti petunjuk Allah. Siapa yang berpaling darinya, Allah nyatakan, siapa yang berpaling dan mengingat kepadaku dari az-zikr, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit dari seluruh maknanya. Sempit dalam rezekinya, sempit di dalam dadanya, sempit di dalam kehidupannya, sempit di dalam alam kuburnya. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Al-Quran, dia adalah petunjuk bagi hamba, rahmat, obat yang menyejukkan hatinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang yang zalim, ia tidak tertambah dari Al-Quran itu kecuali hanya sekedar kesengsaraan. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga
yang melapangkan dada hati seorang hamba adalah dia menuntut ilmu syariat, mempelajari agama. Sebab dengan ilmu maka hati seorang hamba akan diluaskan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin luas ilmu yang dia ketahui, maka akan semakin lapang dan semakin bersinar hatinya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta dan tidak pernah diperintah untuk memohon tambahan nikmat apapun selain daripada tambahan ilmu. Allah perintah kepada nabinya, "Wa qul Rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah ilmu bagiku. Beliau diperintah agar bermohon kepada Rabbnya diberi tambahan ilmu, karena dia adalah nikmat yang sangat besar dalam pengetahuannya terhadap agama. Dia mengetahui segala sebab yang bisa mengantarnya kepada kebaikan, segala sebab yang bisa menyelamatkannya dari segala kejelekan, segala sebab yang dengannya dia ketahui bagaimana cara menghadapi kehidupan, cara memanfaatkan hidup, dan bagaimana ia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba, bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dan bagaimana ia bisa selamat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Semuanya dengan ilmu. Maka orang yang mempelajari ilmu agama, memahaminya, tafaqquh di dalamnya, dialah yang semakin diluaskan dan dilapangkan hatinya. Iya. Kemudian yang keempat, dari sebab yang melapangkan hati seorang hamba adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir membuka hati seorang hamba, melapangkan dadanya, memberikan ketenangan kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Iya. Seorang yang banyak berzikir kepadanya, dialah orang-orang yang mendapatkan berbagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang keras hatinya, sempit dadanya, itu adalah orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan sebagai celaan dan cercaan. Wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini akan dirasakan oleh seorang hamba tatkala ia menyibukkan lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga zikir pagi dan sorenya, menjaga zikir-zikirnya selepas salat. Ketika dia marah, dia berzikir kepada Allah. Dia beristighfar. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada segala keadaannya dia berzikir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi beliau selalu ingat kepada Allah pada segala keadaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Aisyah. Iya. Maka itu adalah hal yang menyebabkan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan, dilapangkan dadanya. Demikian pula kalau dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab di dalam akhlak yang mulia ini
ia akan pandai untuk menerapkan bagaimana yang seharusnya dia lakukan kepada makhluk, bagaimana dia bermuamalah kepada makhluk, bagaimana dia harusnya bersikap dan berjalan. Semuanya akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kelapangan di dalam hatinya. Sebab akhlak yang mulia ini akan meringankan bebannya tatkala ia bermuamalah dengan makhluk, apalagi kalau dia mendapatkan sebagian dari manusia yang memperlakukannya dengan perlakuan yang tidak baik, berakhlak kepadanya dengan akhlak yang jelek. Iya. Maka menghadapi orang-orang yang seperti ini tentunya kadang akan menimbulkan suatu hal yang jelek di dalam diri dan mempersempit dada. Tapi bagi seorang yang memiliki akhlak yang baik, menjaga apa yang terbaik untuk dirinya, maka hatinya akan tetap lapang, ya, dan tetap baik, terjaga di atas kebaikan. Maka ini sebagian sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lapang, dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Yang seluruh sebab-sebab ini kita bisa kembalikan kepada dua hal. Ya. Dua hal ini itulah yang menyebabkan dada seorang hamba lapang dan bersinar, menjadi luas dan terang. Dua hal ini adalah dia menerima hukum Allah asy-syar'i dan hukum Allah al-qauli. Iya. Dadanya lapang menerima hukum Allah asy-syar'i. Hukum Allah yang syar'i, yang dicintai oleh Allah. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan apa yang terkandung di dalamnya dari tauhid, dari i'tisam kepadanya, dari cinta kepada Allah, bermuamalah berakhlak yang baik kepada makhluk, iya, dari mempelajari ilmu syariat, semuanya terkandung di dalam hukum Allah asy-syar'i. Iya. Demikian pula kesabaran, bersyukur, bertawakal kepadanya. Ini semua dari sebab-sebab yang melapangkan dada seorang hamba, sebab dia adalah hal yang disyariatkan di dalam hukum yang syar'i. Kemudian yang kedua, dari sumber perkara yang menyebabkan dada seorang hamba menjadi lapang adalah dia menerima hukum Allah al-Qawli, ketetapan Allah yang telah ditakdirkan. Apa saja dari musibah yang menimpanya, dia bersabar dan dia mengetahui bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Bagi Allah apa yang dia ambil, dan untuk Allah apa yang dia beri. Sebab dialah yang memiliki segala sesuatu. Kalau dia ambil, maka itu adalah miliknya. Kalau dia beri, maka itu adalah keutamaan darinya. Dan segala sesuatu di sisi Allah, semuanya dengan ajal yang telah ditentukan. Iya. Maka kalau dada seorang hamba lapang dengan dua hal ini, maka inilah yang menyinari dadanya dan melapangkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tunduk kepada dua hukum Allah ini. Paling menerimanya, paling mengetahuinya, dan paling mengamalkannya. Hukum al-kauni dan hukum syar'i. Hukum syar'i, hukum syariat yang terkandung di dalamnya segala apa yang diperintah oleh Allah dari ayat-ayat maupun hadis-hadis. Iya, diterangkan perintah-perintah itu, atau dia adalah hukum kauni, menerima ketentuan-ketentuan Allah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka berkumpulnya hal ini dalam dada seorang hamba ini adalah hal yang menenangkannya, menyejukkannya. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Allah berfirman kepada Rasulnya, alam nashrah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kalau ada
kalimat dalam Al-Quran alam seperti ini, pakai alam di depannya. Ya. Alam nakhlukkum, alam nashrah. Maka itu ditakdirkan di depannya dengan huruf qad, pemastian. Artinya qad syarahna laka sadrak, qad khalaqnakum. Ya. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Ya. Diingatkan nikmat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat Allah yang hendaknya senantiasa disyukuri, senantiasa dijaga, dan hendaknya diperhatikan segala sebab yang dengan sebab-sebab tersebut hati seorang hamba dijaga dan ia dilapangkan di atas petunjuk. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian Allah sebutkan nikmat Allah yang lainnya kepada Rasulnya. Dan bukankah kami telah meletakkan dosa darimu? Artinya bukankah kami telah menggugurkan dosa itu? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan apa yang akan datang. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka apa? Fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima." Sungguhnya kami telah membukakan untuk engkau kemenangan yang sangat jelas agar supaya kami ampuni untukmu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang, dan agar supaya kami sempurnakan nikmat kami terhadap engkau. Iya. Dan supaya Allah memberikan hidayah kepada engkau menuju kepada jalan yang lurus. Jadi telah diampuni dosa-dosa beliau, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail sampai pecah-pecah kaki beliau. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu mengerjakan ini? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan beliau diampuni dosa-dosa beliau. Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Iya. Dan menunjukkan bahwa dosa itu tidak tertutup bagi siapapun. Tidak ada yang maksum dari dosa. Tidak ada yang terjaga. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak dikatakan maksum darinya. Karena itu Allah ampuni untuk beliau. Iya. Dan manusia sudah merupakan tabiatnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan tidak mungkin ada seorang manusia lepas dari kesalahan. Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud-dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah firman dalam hadis qudsi, "Wahai sekalian hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, dan saya mengampuni seluruh dosa. Maka bermohon ampunlah kalian kepada aku, niscaya saya akan ampuni kalian." Dan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khatta', wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah orang yang bertobat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabat, "Andai kata kalian tidak jatuh di dalam dosa, Allah akan menghilangkan kalian semuanya. Kemudian akan didatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian Allah mengampuninya." Maka seorang hamba jatuh di dalam dosa itu tabiat manusia. Iya. Tapi yang menjadi ukuran apakah ia bertobat dari dosanya atau tidak, apakah dia diampuni dari dosanya atau tidak, itu dua hal yang harus dipermasalahkan. Iya. Yang dia katakan lumrah jatuh dalam dosa tapi dia tidak bertobat,
ini tidak ada kebaikan baginya dan tidak ada udur, sebab segala jalan diterangkan. Hal yang merupakan dosa diterangkan itu dosa, hal yang merupakan kebaikan diterangkan itu kebaikan. Iya, maka tidak ada udur bagi orang yang jatuh di dalam sebuah dosa. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh di dalam dosa, maka tentunya dosa di sini yang diinginkan adalah dosa-dosa kecil. Iya. Adapun dosa yang berkaitan dengan dosa besar, beliau dijaga dari hal ini. Ya, apalagi yang berkaitan dengan risalah kenabian, tidak mungkin terjadi kesalahan dalam risalah kenabian, dalam penyampaian, dalam tablighur risalah, sebab beliau sallallahu alaihi wasallam dijaga. Sebagaimana Al-Qur'an dijaga, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Iya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah gugurkan dosa-dosamu, dan dosa-dosamu ini telah memberatkan punggungmu. Ya, sebab dosa dipikul. Ya. Ini yang memberatkan punggung. Ini menunjukkan ya, peringatan akan bahaya dosa. Bahwa dosa itu adalah suatu hal yang memberatkan hamba. Kalau dia tidak bertobat darinya, maka betapa besar kerugian dan kesengsaraan. Dan Allah gugurkan dosa nabinya. Ya, dan Allah terangkan alladzi anqadha dhahrak. Anqadha, ya, artinya menggugurkannya. Apa asqala? Asqala dhahrak. Ya. Anqadha artinya itu yang memberatkan punggungmu. Karena dosa itu adalah hal yang memberatkan. Ya. Itu makna anqadha. Maka di sini disebutkan minnah, nikmat kepada nabinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dosa-dosa beliau atau menggugurkan dosa-dosa beliau sehingga beliau pun ringan bebannya. Iya. Ringan bebannya. Nah, dari rahmat dan anugerah Allah kepada rasulnya. Kemudian sebagaimana yang diterangkan tadi, di dalamnya terdapat peringatan akan bahaya dosa, dan dosa itu sangat banyak bahaya dan sangat banyak kegelapan bagi siapa yang melakukannya. Nasallahu salama wal afiyah. Kemudian dalam kelanjutan surah, Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan penyebutanmu, yaitu penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nama beliau ditinggikan dan menjadi zikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan beliau dalam banyak hal. Dan mana peninggian ini disebut oleh sebagian ahli tafsir dari sejumlah salaf, artinya setiap kali nama Allah disebut, juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikutkan. Allah tinggikan penyebutan beliau. Ya. Orang yang masuk Islam tidak syah syahadatnya kalau dia tidak mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Karena itu dia harus berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azan. Juga disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam qomat, dalam salat, dalam tasyahud. Iya.
Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan kedudukan beliau dan dijadikan salawat terhadap beliau bagian dari dikir dan keutamaan bagi umat. Siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah, maka dia mendapatkan keutamaan, keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan beliau. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada nabinya. Iya. Dan dari makna ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah kedudukannya, makin menunjukkan siapa yang mengikuti jalan beliau, berada di atas apa yang beliau tuntunkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Akan meninggikan derajatnya. Karena itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama yang dia warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini satu kaum, diangkat derajatnya. Karena dia mengikuti Al-Qur'an. Dan Allah rendahkan kaum yang lainnya karena mengikutinya. Apa karena Al-Kitab itu pula? Karena dia berpaling darinya. Iya. Maka setiap yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkatnya. Itulah yang dibahasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, Allah mengangkat derajat seseorang sesuai dengan kadar, sesuai dengan kuatnya dia berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kuat dia berpegang kepada sunnah Nabi, maka Allah akan semakin meninggikan derajatnya. Iya. Itu yang menyebabkan derajat seorang hamba ditinggikan. Siapa yang berpaling darinya, itu yang menyebabkan dia direndahkan dan dihinakan. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'naahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Bacalah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, diberikan ayat-ayat, diberikan ilmu, tapi fansalakha minha, dia berpaling darinya, dia mengikuti hawa nafsunya, syaitan pun mengikuti dia, maka ia pun tergolong kepada orang-orang yang ghawin, disesatkan di atas ilmu. Allah berfirman, andai kata kami kehendaki, kami akan angkat dia dengan ilmu itu, ya, dengan ayat-ayat itu, tapi dia lebih memilih untuk berjatuh di atas bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan orang yang seperti ini, perumpamannya seperti anjing. Kalau diberi beban, maka dia julurkan lidahnya. Tidak ada bebannya pun tetap dia keluar lidahnya. Ini perumpamaan yang sangat jelek diberikan kepada orang yang berpaling dari tuntunan agama. Karena itu siapa yang ingin ditinggikan penyebutannya, ditinggikan derajatnya, ya, maka lihat apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajat beliau. Ya. Beliau adalah seorang rasul. Orang yang menyampaikan ilmu agama ini, maka siapa yang mewarisi ilmu dari beliau, maka dia akan dapat bagian dari ketinggian tersebut. Siapa yang berada di atas kedudukan beliau sebagai da'i di jalan Allah, menyampaikan agama, maka dia pasti akan mendapatkan bagian dari derajat ilmu itu.
atau derajat ketinggian yang diberikan itu. Iya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untuk engkau penyebutanmu. Kemudian Allah firman, fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali ditekankan. Iya. Sungguhnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Sungguhnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Iya. Di sini di dalam dua ayat disebutkan dua kalimat susah dan dua kalimat mudah. Iya. Apakah beda susah di ayat yang pertama dan susah di ayat yang kedua? Demikian pula mudah di ayat yang pertama, apakah beda dengan mudah di ayat yang kedua? Ini harus dilihat kepada konteksnya. Ketika disebut kesusahan, dipakaikan kalimat alif lam. Fa innama al usri, al usri. Ya. Ayat yang kedua juga pakai alif lam, menunjukkan bahwa kesusahannya sama. Ya, jelas? Kesusahan sama. Di Islam, kesusahan yang telah dimaklumi, hal yang telah diketahui. Penyebutan kemudahan di ayat yang pertama, sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kemudahannya datang dalam bentuk nakirah, yusran. Demikian pula di ayat setelahnya, datang dalam bentuk nakirah lagi. Berarti ini kemudahan di ayat yang pertama berbeda dengan kemudahan di ayat yang kedua. Ya. Berbeda di ayat yang kedua. Dengan dari rahmat Allah kepada makhluk, segala kesusahan yang mereka hadapi pasti ada kemudahan di belakangnya. Pasti ada kemudahan di belakangnya. Inilah yang datang dari sebagian ahli tafsir, dari sejumlah sahabat, sebagian sahabat. Tidak ada hadith marfu dalam hadith ini, cuman kelihatannya ada kelemahan dalam sanadnya. Ya, dikatakan la yaghliba usrun yusraini. Sungguhnya satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Sebab dalam dua ayat satu kesusahan yang disebut. Ya. Dan dua kemudahan yang berbeda. Maka satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya. Karena itu ini kaidah di dalam kehidupan yang hendaknya diingat. Bahwa di belakang kesusahan pasti ada kemudahan. Ya. Apa saja yang menimpa seorang hamba, beban apa saja yang menimpanya, ingat, badai itu pasti berlalu, kesulitan itu pasti ada kemudahan setelahnya, kesempitan pasti setelahnya ada jalan keluar. Ya. Dan ini sudah merupakan ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan yang hendaknya diketahui oleh seorang hamba. Karena itu tatkala ia menghadapi kesusahan, menghadapi musibah, dihendaknya lebih pantas lagi untuk bersabar dan menerima hal tersebut, dan dia yakin bahwa ya, di belakang kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Iya. Ini yang ditekankan di dalam ayat ini. Kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan dan besarnya rahmat Allah kepada makhluk. Banyaknya hal yang dimudahkan untuk mereka. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah hendaki pada kalian kemudahan, Allah tidak hendaki pada kalian kesusahan. Innad dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalaba. Sungguhnya agama ini mudah. Tidak seorang pun ekstrim dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Iya. Ini dari mana-mana syariat. Nah, dan juga penyebutan minnah pada Rasulnya. Maka apa saja yang kamu hadapi dari kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya di dalam menyampaikan dakwah, di dalam beribadah kepada Allah, ingatlah bahwa Allah telah memberikan kepadamu berbagai karunia, berbagai nikmat. Allah telah lapangkan dadamu, Allah telah gugurkan dosamu, yang dosamu ini bisa memberatkan punggungmu. Allah telah meninggikan penyebutanmu.
Kemudian Allah terangkan bahwa di belakang setiap kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Pasti ada kemudahan. Iya. Demikian pula seorang hamba ketika ditimpa oleh sebuah kesusahan, kesulitan, iya, dia jangan mengingat kesulitan dan kesulitan itu saja. Dia ingat bahwa nikmat Allah kepada yang sangat banyak, tidak bisa dia hitung. Wa in tauddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Sangat banyak sekali nikmat Allah. Iya. Maka ini adalah penjelasan-penjelasan yang sangat agung, mana-mana yang sangat berharga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Ya. Fa idza faraghta, apabila kamu sudah selesai, fansab, maka berusahalah kamu kepada amalan yang lain. Kalimat fansab itu usaha disertai dengan kesulitan. Kalimat nasab. Iya. Artinya apabila kamu sudah selesai dari sebuah amalan, maka kamu jangan biarkan waktumu berlalu begitu saja. Kamu mulai dengan amalan yang lain. Iya. Kamu selesai dari sebuah amalan, mulai lagi dari amalan yang lain. Diperintah kepada nabinya supaya menggunakan umur itu dengan baik, menghidupkan waktu itu dengan baik, mengisi hidupnya semuanya dengan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan Allah telah perintah kepada beliau, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Dan bukan artinya dia melakukan sebuah amalan, pindah kepada amalan lainnya, masuk kepada amalan lainnya, semuanya masuk dalam amalan akhirat. Boleh saja dia masuk dalam amalan dunia. Iya. Tapi ingat, hendaknya apa yang dia lakukan, dia niatkan dengannya sebuah pahala, sebuah nilai ibadah, agar supaya dia mendapat pahala di sisi Allah. Karena kadang makan seseorang, minum seseorang, tidur seseorang itu bernilai ibadah apabila diniatkan dengannya kebaikan. Wa innama likullin imanawah. Sungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan suatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia makan agar supaya dia bisa sehat, dia bisa menunaikan segala kewajibannya, hadir sholat 5 waktu. Kalau dia adalah seorang kepala rumah tangga, dia bisa mencukupi orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, diberikan nafkah kepadanya untuk melaksanakan hadis Nabi, kafabil mar'i isman ayyudhayya ma yaqut. Cukuplah seorang dianggap berdosa kalau dia telantarkan siapa yang harus dia tanggung. Iya. Kalau dia niatkan dengan mana-mana yang indah ini, akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Maka amalan demikian terus disambung. Tapi semuanya dalam batas mencari keutamaan Allah. Jumat, sebelum Jumat, amalan. Begitu masuk Jumat, Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diserukan pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikir. Bersegeralah kalian kepada zikir kepada Allah. Diperintah. Setelah selesai salat, apa perintah Allah? Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai sholat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah bertebaran kemana? Ke muka bumi. Menunjukkan amalannya kaitannya dengan apa? Dunia. Ya, tapi diberikan juga suatu hal yang dengannya amalan itu bernilai ibadah. Wabtagu min fadlillah. Carilah dari keutamaan Allah. Dia mencari dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang sangat indah sekali. Fa idza faraghta fansab. Begitu kamu selesai, kamu pindah lagi ke amalan lain. Pindah ke amalan lain. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang ketika masuk dalam sebuah amalan, dia selesaikan sebuah amalan, dia itqankan, kemudian dia pindah kepada yang lainnya. Pindah kepada yang lainnya.
Sebab di sini pembahasannya apabila kamu sudah selesai, bukan dia tinggalkan dan amalan itu belum selesai. Iya. Karena itu datang dalam sebagian hadis hasan kalau Syekh Al-Albani, "Inna Allah yuhibbu min al-'abd idza 'amila 'amalan ayyutqinahu." Sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia beramal dengan sebuah amalan, dia itqankan amalan itu. Dia lakukan dengan sempurna. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya kamu senantiasa berharap. Iya. Tak boleh seorang putus harapan. Harus punya semangat mengharap apa yang ada di sisi Allah. Terus menerus kembali kepada Allah. Tidak terputus. Semuanya datang dalam bentuk perintah agar supaya seorang itu komitmen di atasnya, istimrar, continue di atasnya. Iya. Dan hidup ini memang adanya untuk itu. Untuk beramal dan berusaha. Ya. Menggunakan seluruh kesempatan yang Allah berikan agar supaya hal tersebut bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada amalan yang kita lewatkan dan amalan itu tidak ada nilainya. Iya. Karena itu kata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau berucap ucapan yang sangat indah menggambarkan kuatnya ilmu beliau. Beliau mengumpulkan dua kekuatan sekaligus. Ya, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Dan ini kekuatan yang menerangi hati seorang hamba. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, "Ma takallamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan illa a'adattu laha jawaban baina yadillahi azza wa jal." Tidaklah saya berucap dengan sebuah ucapan, tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan, kecuali saya telah siapkan jawabannya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah mana-mana yang hendaknya kita perhatikan dari ayat. Ayat yang subhanallah kita hafalkan. Iya. Yang sering kita dengarkan dan ternyata terkandung di dalamnya kaidah-kaidah kehidupan yang luar biasa. Karena itulah hendaknya kita senantiasa mencermati dan memperhatikannya. Dan terus saya ulangi bahwa apa yang kita terangkan dari kandungan dan faedah dari Al-Quran ini itu tidaklah mewakili ya, sebagian dari apa yang dimaknakan di dalamnya, dan tidak mewakili sebagian dari kandungannya. Sangat banyak sekali kandungan-kandungan dan makna-makna yang sangat berharga, pelajaran-pelajaran yang sangat bernilai. Siapa yang menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya untuk tadabbur terhadap Al-Quran yang maha agung ini, maka sungguh dia adalah lautan yang tidak ada tepiannya. Lautan yang tidak ada tepiannya. Samudra yang tidak ada dasarnya. Iya. Adalah hal yang hendaknya senantiasa kita ingat dan kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua kelapangan di dalam hati dan kemampuan untuk melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Inna rabbana qaribun mujibud da'wat.